manusia ni dia bila hati dia kotor, dia suka cerita buruk orang. Kalau hati dia bersih, dia tak suka cerita. Jadi kita nak kenal hati kita kotor atau bersih, kita suka cerita buruk orang. Ataupun kita tumpang dengar. Kita boleh tahulah hati kita bersih atau kotor. Nah, lepas tu kalau kita pergi rumah orang, kita cerita benda baik orang, orang tak mau dengar. Assalamualaikum Cik Ani, waalaikumsalam. Lama tak tengok ha. Mai. Oh, Cik Ani pun duduk. Apa cerita lama tak main? Ha, takkan tak tahu lagi. Nampak? Apa dia? Itulah. Bini tu imam tu, baru tu. Dah, apa hal? Dia pagi-pagi nak habak hang bangun pukul berapa? Pukul 5. Lepas tu, bangun pukul 5, dia buat ayam anak dia nak pergi sekolah. Lepas tu dia siap beg apa semua, dia pergi hantar anak dia pergi sekolah. Dan lepas tu cerita apa? Dah lah dia balik hantar anak, dia sapu rumah. Lepas sapu rumah, dia buka reban ayam. Lepas buka reban ayam, dia masuk balik. Dia tidur sekejap, pukul 9, dia pergi pasar cari ikan. Hang ni cerita apa lagu ni? Ha. Suka tak dengar cerita gitu? Suka tak? Tak suka lah. Tak ada sensasi. Nampak? Ha, sebab tu cerita baik hal orang, kita tak suka dengar. Pasal hati kita macam air lokang. Betul tak? Hati kita kotor. Faham? Kita nak cerita hal-hal buruk orang. Nampak? Assalamualaikum Cik Ani. Waalaikumsalam. Lama tak tengok lijah. Makin kembang aku tengok hang dah ni. Nak? Apa cerita? Hang tak tahu lagi. Pak, tu imam surau kita. Pak, kahwin dengan janda. Tu dia. Ha. Hang tahu mana? Dia tahu lah. Tangkap basah. Ha, duduk-duduk. Nanti aku buat ayat kopi. Oh. Cerita hal buruk orang, siap buat ayat kopi. Betul tak? Seronok tak? Ha, kita ni masyarakat yang jahat. Batu orang kahwin, mesti kita kata. Laki dia putih, bini dia hitam. Oh, hitam. Oh. Nampak? Macam tak ada orang lain buat bini. Ha. Aku tengok macam minyak tak. Nampak? Dosa saja. Apa kata alhamdulillah jodoh dia? Laki handsome molek, bini gemuk. Macam pala lori tubuh jalan. Dia gemuk sungguh apa. Nampak? Macam mana dia tenang aku tak tahu. Aku tengok macam bapak gajah. Dosa. Pasal apa? Dalamang fi kulubihim maradun. Hati kotor, hati berpenyakit. Kita lah tu. Nah, bini tua pula laki muda. Ada tu main bomoh. Nampak? Pulak dah. Patut kata alhamdulillah. Tengok, siapa suka walaupun perempuan yang umur 50 dah, Allah jodohkan dengan laki-laki umur 24 tahun. Alhamdulillah. Ada kata gitu? Tak ada. Pasal hati kita kotor, jiwa kita kotor. Faham?